selama bertemu, pada tahun 1984, album Yumi Malmsteen yang pertama telah dikeluarkan yang diberi nama Rising Force. Pada tahun 1987, Search telah melancarkan album yang ketiga menerusi album Mentari Merah di Ufuk Timur. Kembali kepada topik yang ingin saya katakan pada hari ini ialah di mana siri kali ini akan membuat pembedahan pada lagu album ketiga tadi, Mentari Merah di Ufuk Timur, menerusi lagu Pelesit Kota. Di mana sebuah lagu yang dimainkan pada intro tu, yang dimainkan oleh Hilary Ang. Beliau menggunakan akustik gitar, mengambil nuansa muzik barat, klasik barat dari era baru. So, bercerita tentang klasik barat ni pula, saya nak kongsikan beberapa perkara. Apa itu baru? So, era ni berlaku antara 1600 hingga ke 1750, antara 150 tahun. Dan juga nama-nama komposer, antara nama-nama komposer itu seperti Johann Sebastian Bach. Okey, sedikit tentang Bach ni yang menariknya ialah saya ada membuat saya ada menarik tentang Bach. Ada satu cerita tu, dia berjalan kaki hampir 400 kilometer. 400 kilometer berjalan kaki semata-mata untuk berjumpa dan mendengar seorang pemain organis. Macam mana 400 kilometer nak jumpa pemain organis? Anda boleh buat begitu? Okey. Era baru terbahagi kepada tiga, di mana ada pada awal, pertengahan dan akhir. Saya bukan nak cerita tentang muzik, history, bukan sejarah muzik. Saya cuma ingin mengongsikan nanti bagaimana ianya terkait dengan yang akan saya sebut sebentar lagi. Yang penting, elemen-elemen yang digunakan di dalam muzik baru itu ialah dance music atau muzik tari bagi golongan bangsawan. Dance suite ini terbagi berbagai-bagai. Yang penting, bahagian atau elemen-elemen dalam muzik baru ialah dance music itu, di mana untuk orang-orang bangsawan dan dimainkan muziknya di banquet hall. Okey, antaranya dia ada set-set dia. So dia ada alaman, kurante, dia ada saraban, jig, bure, gavot, polonaise, dia ada minuet. Kalau dekat Malaysia ni pula, ataupun di Nusantara kita ini, kita juga ada set muzik yang macam ni. Tapi berlainan, yang kita panggil dia sebagai music ronggeng. Dan ia dimainkan dalam pesta-pesta rakyat, acara keramaian, majlis perkahwinan. Dan dia ada set dia pula. Set untuk music ronggeng ni, dia ada tiga. Dia ada asli, dia ada inam, dan dia ada joget. Kalau muzik ronggeng ni, kalau dekat Melaka panggil apa? Joget lambak, eh? Okey, berbalik kepada lagu Pelesit Kota ni. So, dalam lagu Pelesit Kota ni sendiri, terdapat pengaruh yang digunakan, iaitu salah satu daripada set dance tadi, iaitu bure. Maknanya di sini, Hilary, seorang yang faham dan arif tentang teknik yang digunakan. So, Hilary memang faham time ni. Dan juga yang saya fikirkan, ianya sudah memadai dan mendepani masa advance pada ketika itu. Dan sehingga kini pun, kalau kita dengar, memang
sungguh advance. Bercakap tentang teknik pula, pada tahun 1984, album Malmsteen di telah mempengaruhi gaya permainan muzik dan mempengaruhi pemuzik-pemuzik di Malaysia, bahkan di seluruh dunia. Baiklah, saya akan mainkan dua audio lagu bagi anda melihat dan mendengar bagaimana gubahan gitar yang dimainkan oleh Hilary Ang tadi. Yang kedua-duanya adalah daripada salah satu set piece dance yang saya sebut tadi, yang saya sebut Bore tadi. Anda boleh lihat di sebelah kiri lagu Pelesir Kota dan di sebelah kanan Bore. Saja untuk kali ini, jangan lupa subscribe dan tekan button notification. Dan kepada anda semua, terus kekal bersemangat. Semangat terus. Sekian, terima kasih.